Welcome back again to Good Time Kami. Oke lah brother, di konten kali ini adalah konten setelah gua tidak main Mobile Legend ya, dari sebelum lebaran. Jadi kalau kalian tonton di konten gua yang sebelumnya, itu gua record pas sebelum lebaran, dan gua baru main lagi, baru record lagi setelah lebaran cuy. Dan di konten kali ini gua bakal mereview skin scam dari Mobile Legend yang ini cuy, yang si Moskov Alstar ya, 181 ya. Jadi sini gua dapatnya ini cuy, tag name-nya 181 scam. Karena apa? Harusnya Muntot sini ngasih informasi kalau tag name ini akan digabung dengan advanced server. Sekarang logikanya cuy, kalau kalian mau tahu yang dapat 01 dan yang angka-angka kecil selanjutnya itu di advanced server. Kenapa mereka duluan dapat? Karena eventnya muncul 2 jam lebih awal daripada yang di original gitu loh. Kok bisa punya ide ngegabung tag name yang kita beli, ya kan? Advanced server sama original digabung gitu loh. Enggak, memang otaknya. Oke, jadi di konten kali ini gue bakal nge-review skin, sekaligus gue bakal nge-review orang-orang iri dengki. Dimana di sini gue bakal, seperti biasa ya, fashion show, ya kan? Memamerkan semua koleksi-koleksi skin yang gue miliki, yang gue dapatkan dari hasil jerih payah keringat gue, bukan hasil keringat nendang-nendang pintu minta uang oe-oe ya. Jadi kita lihat nih, apakah di tim gue akan ada yang ketrigger atau jangan-jangan. Gue sih selalu berharap yang ketrigger itu lawannya cuy. Ketrigger ngelihat skin kita emosi kan. Semoga aja lah ya. Let's go. By the way ini S2, aduh, dia mogot laner juga lagi, mama. Speak boy, nggak ada urusan, langsung Moskov. Kita berspeak cok. Oke, karena kita berspeak dia nggak ada request juga ya, jadi tegaskan. Kita fashion show dulu cuy, fashion show dulu. Kita fashion show, kita kasih tahu bakal ke god laner mau pakai one. Oke, fashion show dimulai dari Layla, ya kan? Ini yang legend langsung dah. Apa yang murah-murah? Legend. Oke, sabar Nana. Gua up nanti Nana. Slow. Ini kita pancing-pancing dulu. Yoi. Mana legend gua ya? Ah, ini legend gua nih. Ini lagi. Up Nana, ya kan? Apakah kamu ingin berteman? Lagi. Run to. Ronde 2 guys. Let's go. Kita bikin ke trigger lawannya, ya kan? Kayaknya di tim gue ini orangnya orang yang tidak iri dengki cuy. Yang bener. Jilong, Prangko, ini, woi, Prangko legend ternyata, cuy. Ini Pelir, Yoi, ini Yoi, lamain dulu di legendnya, ya kan? Baru Moskov. Sedap. Yoi, mamen, fashion show. Sayangnya di bawah gua ngerek, cuy. Kalau di bawah gua ngerek, bah selesai dia, cuy. Selesai ini lawannya. Terbakar duanya. Kita lihat aja ya. Apakah lawannya akan ke trigger? Akhirnya mengunci gua, ngelock gua sampai gua dapat kayu. Let's go. Ya, karena kalau gue lihat-lihat tim gue ini adalah orang-orang yang tidak pernah iri dengan hasil orang lain, cuy. Jadi mereka ini ya, kan dia punya uang dia, ya kan? Kenapa gue harus jengkel ngelihat dia, ya kan? Jadi semoga aja ini lawannya doang ini, cuy ya. Let's go. By the way, di sini gue bakal pakai emblem assassin lah ya, biar ngeri, ya kan? Pakai emblem assassin kita, cuy. Apakah emblem MM? Fashion show lagi dong. Ternyata gue sini, wah lengkap Moskov gue, cuy. Gila, user sejati Moskov gua, guys. Yo imamen. Anjas. Lengkap ternyata skin Moskov gua ya. Gua kira gua cuma punya yang Alstar, cok. Betapa senangnya Muntot melihat hal tersebut. Eh, di sini gua dapat tag name-nya 181, cuy. Ya, 3 digit, karena kalau kalian lihat sendiri di saat eventnya muncul di original server, itu gua ngegacanya secepat kilat. Apalagi kan gua sudah memiliki semua skinnya, jadi otomatis gak ada itu efek animasi dapat skinnya dulu, harus diklaim. Jadi harusnya cuy, ya kan, kalau advanced server dan global apa original server nggak digabung,
ini bisa dapat di angka 2 digit lah paling enggaknya ya. Bisa dapat di angka 2 digit, cuy. Cuma digabung, bro. Nggak ngotak asli. Jadi kalau kalian mau tahu yang dapat 01 itu advance server ya. Walaupun di komen dia bilang dia itu original, tapi setelah banyak yang menyelidikin ketahuan ya kan kalau dia itu di advance server ya, karena eventnya muncul 2 jam sebelum original server muncul, cuy. Weh. Mau main galak, bro? Are you sure? Boleh. Hah? Maju. Hajar boy. Waduh, camsok gua, cok. Mundur. Aduh. Oh, Nana datang. Gas. Maju. Akan abaraku. Gasan. Aduh. Gak kena gubuknya, bah. Ini Gatotnya ngeselin banget ya. Aduh. Pengen lagi. Asboy. Buset, anjay. Guguknya cok. Aduh, gua kira tadi Nana jalan tuh mau bantu ke bawah, cok. Cangkangnya kan di bawah ya. Ternyata Nananya tetap diam di mid balik dia, cuy. Ya, biasalah ya. Ngebrol di solo rank itu biasa. Santuy. Kita balaskan. Tunggu lu. Ratapi nasibmu. Tombakku akan menghancurkan dunia. Aduh, ada lagi Gatotnya, bro. Kurang ajar lo ya. Tahtaku akan dibangun di atas tulang belulang musuh. Iya, cok. Beraninya lu ya, 3 lawan 1 lu ya. Ada guguk lah. Ya, kacang, cuy. Aduh, kacang, cok. Sayang banget. Andai kan aing sini mendapatkan bala bantuan ya, berarti soke lah ya. Up. Oke. Oke. Berjuang keras ya adik-adik ya. Karena percayalah, orang yang berjuang akan bisa mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, please. Oke. Up. Ah, mampus aing. Gila. Sus. Kok itu bang, buset, beguknya yang di Smackdown sudah kill gua, nggak gua yang dapat, deh kan? Bujet lu ya, bujet. Oke, satu item pertama udah jadi, cuy. Api pembalas akan melenyap. Mampus lu. Wait. Smack. Oh, nggak ada ulti dia. Awas. Mati, nice. Gas lagi. Aduh, ini pas, boy. Mampus, oke. Main lagi. Moskop ninja ini, bro. Macam dia, bre. Ngomong-ngomong 1-2. Aduh, 2 aja physical damage-nya ya. Enggak worth it banget ini gua pakai WON. Oke. Okay. Fighting time. Diam sana kamu. Hah. Kabur. Fighting time. Up, mundur. Yoi, mamen. Waduh, dijaga terus ya. Kurang ajar dianya. Betamat lu, bang. Elep, 3 orang ini, bre. Pertempuran ada bayangan. Mau kemana? Mampus lu. Apalagi ini, ngapain lu? Hah, ngapain? Maju. Ngapain? Weh, pengen biar apa lu pengen? Biar apa lu? Gua belum pakai nih. Mati lur. Kelar lu, bre. Jangan lari kau, pengecut.
Slebeu. Satu lawan dua. Atau satu lawan tiga ya, dengan guguknya itu ya. Imamen. Moskop 181 ini bro. Boleh ya. Weh. Dia udah berubah. Santai. Cari momen. Oke, dia sudah pakai skillnya. Kita tabrakan dia ke guguknya, cuy. Selesai bola. Itu dia, bro. Kita kasih jeduk ke dinding ya, ke dinding, ke guguknya. Biar dia makin nyekel. Kemana lu? Kemana lu? Aduh, sekarat. Aduh. Ngeri. Oke, mundur lah ya. Alright. Aduh, gua malah belikin ini lagi. Ya, yeah, terlanjur cuy. Bersikar puri lagi lah. Terlanjur. Ah, nggak kena, cok. Kena. Wah, ngapain bang? Ngomong-ngomong kamu ngapain bang? Ayo lu. Ya mau lu. Sini gugukmu. Mati gugukmu, si goreng lu. Nasi mau lu. Gak ada guguk bisa apa lu, bro? Gak ada guguk bisa apa kamu, bang? Hanya bisa menatapi nasib lu. Dibulin bawah. Lebel. Nah, tangkep. Abang tiba bawa bantuan. Slebeu. Ada lagi. Bentar. Dia harusnya ke atas nih. Iya. Among Us-nya mau nge-split, cuy. Wah, anjir, hampir murder juga gua, cok. Hujat dah. Lobet gua, guys. Aku akan menguasai dunia ini. Nah. Cakep. Aduh, gak kena, cok. Cakep, suruh gua bilang lagi. mati. Ah, mati sih itu. Kayak juga Among Us nih ya. Ya, yang harus bikin Athena ini atau Radiant, tapi Radiant masih kena nerf lah. Power dulu. Tower. Oke, tower jebol. Gas boy. Maju. Abang datang, boy. Rip. Mini biarin. Ayo, Lord. Aduh. Jangan ditarik ke sini. Dapat, nice. Di. Andra Koseko. Wait, ini biasanya ada di sini nih. Ngebab. Di sini ternyata dia. Buset, lur. Naga yang aku kalahkan. Kemana lu? Gimana lu? Mau kemana, lur? Mau kemana? Gua tanya lu mau kemana? Bolin lah, tower. Waduh, di retri gua.
Your team destroyed a turret. Oke, mati. Ini lagi nih. Oke, merip. Let's go. Waduh, defraded. Oke. 49, cuk, buset dah. Luar prediksi BMKG. Siapa yang hidup ini? Alpha de Loya. Hilang, guys. Lagi nih. Hilang, guys. Mana lagi? Next. Gua sampai lupa loh nge-review skin efeknya ya. Sampai lupa gua. Ya menurut gua dari efek skinnya sih B aja. Enggak istimewa banget ya. Jujur aja ya, kayaknya lebih kerenan yang ini cuy, yang apa sih? Lawannya skinnya Hero itu abisal. Oke deh ya. Anjas. 3.0. Tapi curiga gua bot, cuy. Tapi kok bisa bot ya? Coba. Ini gua di lag nih. Coba kita lihat ya. Kalau langsung off berarti bot. Ya pantas orang enggak ke-trigger. Wong lawannya bot. Lawannya timnya bot, cuk. Gimana mau ke-trigger? Gimana mau emosi orang fashion show kalau lawannya bot? Astaga, gua kirain manusia, cuk. Ternyata lawan bot gua, guys. Mana mungkin bot emosi ngeliat orang fashion show? Gak tim, gak lawan, bot semua. Aduh, muntot. Kalau gua pingin lawan AI, gua gak mau main ranked. Gua tinggal pilih VS AI. Ini ya buat muntot ya, buat GMG muntot yang nauzubillah gitu kan ya. Kalau gua mau lagi lawan komputer, kan ini ada pilihannya VS AI nih. Kan ada nih pilihannya VS AI ya. Kalau gua mau lawan bot, ini gua bakal pilih VS AI. Jadi kalau gua mau main ranked, beri kami manusia. Gak usah beri kami bot, pakai otak lu muntot. Kalau lu masih bikin bot di sistem ranked, ini VS AI hapus ya. Game gua ya pakai otak gitu loh. Heran juga gua skin terus yang otak lu pikirin, eh. Heran aing mah, boy. Orang main ranked ya kan, pingin ketemu lawan manusia. Setidaknya kalau kita kalah, kita dapat ilmu dari orang yang lebih jago, ya kan? Lawan bot lo, cok. Bener-bener. Mohon ditahan emosi. Kita ketemu lagi di next konten selanjutnya. Nanti gua bakal coba lagi fashion show ya di next konten. Apakah kita ketemu manusia? Semoga ketemu. Aduh, bingung gua, cok. Ah, kita ketemu lagi di next konten selanjutnya ya. Dan seperti biasa, tetap solo, tetap strong, dan salam brotherhood. Muntot ya. The enemy has slain more.